Gubernur Jambi Al Haris Rabu pagi menghadiri upacara ziarah nasional dalam rangka memperingati HUT TNI ke-78 tahun 2023 bertempat di TMP Satria Bakti. Dalam kesempatan ini Al Haris menyampaikan terus memberikan dukungan penuh terhadap tugas TNI dalam menjaga NKRI. Upacara penghormatan dan ziarah nasional dalam rangka memperingati HUT TNI ke-78 tahun 2023 digelar Rabu 5 Oktober pagi di Taman Makam Pahlawan TMP Satria Bakti Jambi. Upacara berlangsung hikmat dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan didampingi para pejabat eselon 2 Pemprov Jambi. Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Korem 042 Gapu Jambi Brigjen TNI Supriyono. Acara dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara, mengheningkan cipta beserta pembacaan doa, dan diakhiri dengan tabur bunga oleh Gubernur Jambi beserta Komandan Korem 042 Gapu. Disampaikan Komandan Korem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono bahwasanya kegiatan ini merupakan tradisi anggota TNI untuk meneladani para pahlawan yang telah mendahului. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para anggota TNI selalu tegak lurus membela NKRI, mewujudkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ialah kita sebagai tradisi kita untuk bisa meneladani para pahlawan yang telah mendahului kita. TNI sebagai penerus pagar bangsa, selaku alat negara, selalu berkomitmen untuk meneladani para pejuang-pejuang pahlawan kita yang sudah mendahului. Dengan demikian diharapkan kita semua selalu tegak lurus membela NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi satu kesatuan yang negara yang maju serta sesuai dengan yang tujuan. Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris usai upacara mengatakan bahwa dirinya memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Al Haris berharap sinergi ini akan terus berlangsung untuk menjaga daerah dan negara kesatuan yang dicintai. Untuk kita mendukung tugas-tugas dan apa saja yang menjadi tugas-tugas TNI di daerah. Dan TNI hari ini tidak hanya bicara mereka di medan perang saja, mereka turun dalam setiap momen apapun, musibah, bencana, dan sebagainya, termasuk juga di masyarakat. Karena itu pemerintah perlu mendukung, memberikan dukungan yang penuh kepada TNI, apalagi kalau hari ini dan juga depannya TNI dan Polri. Nah, kita berharap sinergi ini terus berlangsung, karena semuanya adalah untuk negara, untuk bangsa, untuk daerah yang kita cintai. Rian Chen, Suci, Rani, JTV, melaporkan.